makasih ya. Yes, sir. Gitu, ikutin terus. Dan kita. Ini ya, Aurel. Pertama kali aku ditawarin, aku langsung diajak sama Mas Archie ya. Ceritanya luar biasa ya. Kayak semua wanita di sini, semua wanitanya itu kuat, punya martabat, punya principles yang menurut aku sangat mengedukasi orang. Jadi aku lebih yang kayak excited gitu. Yang selalu dipakai itu istilah Mikul Nur Mendem Jeruk. Itu lebih menjaga aib kita. Jadi kalau kita punya masalah dalam rumah tangga atau masalah secara personal itu jangan diumbar-umbarin. Okay. Jaga aib-aib kita. Kita adalah wanita, kita kuat, kita elegan, kita diam, kita di dalam jadwalnya kita sendiri, tapi tetap berwibawa, tetap knowledgeable, tetap punya prinsip, tetap punya martabat. Yeah. Yeah. Itu adalah wanita sesungguhnya gitu loh. Suhita, kita seneng banget di sini bisa ketemu sama kalian. Tim Rengganis sudah nggak sih? Yes. Suhita, Rengganis. Gimana, seru kan? Woi, nanti nonton lagi kan ya, 25 Mei ya, mau kan? Ngajak teman-temannya. Kalau beda saya minta maaf karena aslinya lebih cantik. Gimana filmnya? Ya, gimana? Mengaduk-aduk emosi ya, seru banget. Gagal nangis gara-gara aroma pasti. Ternyata di sini ekspektasi saya tinggi banget. Antara pemainnya itu kayak chemistry-nya dapet banget gitu. Saya sudah memainkan karakter Ratna Rengganis. Dan di sini saya belajar kalau kita sabar dan kita mengikhlaskan apa yang bukan jodoh kita atau nasib kita, nanti kita akan dibales 100 kali lebih baik dan lebih bagus. Bagus. Filmnya bagus banget, mengadu-ngadu emosi. Recommended banget. Iya. Bagus. Sampai nangis. 100%. Terima kasih banyak sudah menonton film Hati Suhita. Yeay! Ini masih ada yang sembab-sembab. Yang kuat ya. Gak pengen nangis. Aku tadi berangkat, aku janji gak mau nangis gitu kan. Aku udah baca novelnya. Tapi terakhir-terakhir udah selesai semua malah nangis banget. Oh, nangis lagi. Rengganis tolong. Mirip Suhita. Mirip Suhita. Aku bawa bunga ini buat ke Aruna. Dan aku baru sadar ternyata Thailand kita sama. Keren banget, baru kali ini ya saya ngeliat itu film itu hampir semuanya itu kayaknya gak ada antagonisnya. Itu mengajarkan pada kita bahwa perempuan itu harus selalu kuat. Dan kesetaraan itu juga harus diajarkan untuk semuanya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tidak harus dibeda-bedakan. Pokoknya gak kalah keren sama imajinasi kita waktu kita nonton baca novelnya. Oh, keren mas. Keren banget. Menjiwai banget. Menginspirasi. Perasaan wis pada nangis haru. Assalamualaikum. Kamu tim Alina atau tim Rengganis? Tim Iwak Water. Terima kasih udah mau nonton film Hati Suhita. Ada yang nangis gak ya? Bagus ya filmnya. Film ini dibikin dengan cinta. Semoga kalian merasakan cinta itu. Share ke teman-teman. Ajak lagi nonton film Hati Suhita. Jangan di spoiler. Terus jangan direkam-rekam tadi yang tadi adegan-adegan bagus-bagusnya itu, jangan direkam ya. Salah satu cara untuk support film ini adalah dengan langsung nonton ke bioskop dan disebarluaskan. Hey, aku kemarin nonton Hati Suhita dan aku menangis. Gimana, Gus Biru? Alhamdulillah. Luar biasa.
Filmnya memotivasi, bagus banget untuk remaja-remaja sekarang. Keren banget, Pol. Filmnya sangat menginspirasi. Pesan-pesannya apalagi yang mikul dhuwur mendem jero itu sangat mengena. Nangis, tapi ya ada kelucuan dari Aruna jadi hilang nangisnya. Kan sekarang musim pelakor, tapi di film itu Rengganis itu enggak seperti pelakor yang harus memiliki, tapi memang harus mengajari biar melepaskan. Love sekebon untuk Suhita. Malang seru banget, meriah banget, banyak banget yang nangis. Terus kita bersyukur bisa disambut dengan segitu meriahnya. Pokoknya ikutin kita ke sinema selanjutnya. Halo. Kita ada di Mopik Malang. Suhat ini baru di Malang dan memakai laser proyektor pertama di Malang. Jadi penasaran bisa kelihatan pori-porinya gak sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ada di sini, ketemu sama kalian. Terima kasih udah kasih kesempatan untuk menonton film Hati Suhita. Saya sejujurnya hanya ingin berterima kasih banget kepada semua yang sudah hadir dan membeli tiketnya. Aruna! Iya! Iya, Malang ya, antusias yang luar biasa. Ada yang dari pesantren juga di sini? Ayo, ternyata! Luar biasa memerankan Gus Biru. Dia pakai seluruh hatinya. Tapi pas aku melihat Gus Biru menangis, aku tuh gak tega. Di situ aku merasakan yang kayak, ya ampun, ini scene luar biasa menurut aku. Masya Allah, filmnya luar biasa. Kita jadi tahu bahwa kehidupan pesantren sekarang itu sangat modern. Nonton filmnya alhamdulillah di luar ekspektasi saya, karena pemainnya bagus-bagus sekali. Film romance terbaik tahun ini. Jangan lupa nonton Hati Suhita.